Gue pengen nantang kalian yang nonton video ini untuk kasih gue challenge di episode berikutnya, gue akan masak apa atau harus masak apa. Yang kepilih nanti akan gue kasih 500.000. Oke, okay? Challenge-nya komen di bawah ya, masakan apa yang harus gue masak. Nanti kita masak juga di episode 3, oke? Okay? Halo, balik lagi di episode 2 sekarang ya. Karena kemarin kita sudah masak, gak kemarin sih tadi, harusnya tadi. Kita udah masak balakutak, nah sekarang di episode 2 ini gue bakalan masak makanan kesukaan gue, makanan keluarga lah kalau bisa dibilang ya. Karena gue dari Palembang, nyokap dari Sunda. Jadi gue seneng banget sama masakan ini, karena ini kayak mandatory kalau kita kumpul tuh harus ada makanan ini gitu. Ini namanya pindang Palembang, tapi kita pakainya pakai ayam. Oke, kita mulai aja kali ya. Langsung, let's go. Yang pertama, kita siapin bumbu halusnya buat bikin si pindang ini. Jadi di sini gue punya bawang merah, ada bawang putih, ada ya ini lengkuas benar, terus ada batang serai, terus ada cabai kering. Ini bisa dipakai bisa enggak, ini opsional karena gue suka pedas, jadi kita pakai cabai kering. Terus ada cengek juga, sama ada cabai rawit, sama ada cabai merah. Jadi ini bakalan pedas banget. Ini buat bumbu halusnya, oke? Okay? Nah untuk bumbu penambahnya, ini gue punya ada terong bulat, terong hijau, ada nanas muda kalau bisa, terus ada daun serai, ada batang serai lagi, terus sama ada daun kemangi. Ini nanti kita masukinnya di akhir-akhir, oke? Okay? Kita mulai saja, kita menghaluskan ini ya. Gue tidak mau pakai ulekan lagi karena itu takes time ternyata. Kita pakai blender aja sekarang. Oh sama ketinggalan, ini ada asam jawa ya. Larutan asam jawa. Ini juga bisa kita pakai buat di sini. Ya anjing lah, masih ada yang utuh. Please ini mah endorse gua, blender bagus. Udah, rasak. Oke, okay, pertama kita biasa tumis dulu bahan-bahan bumbu halusnya tadi. Anjing, pedes banget. Tapi ini tidak usah sampai kering banget, jadi udah gitu kita masukin aja si ayam-ayamnya. Ini gue pakai ayam pejantan ya. Ayam pejantan. Habis. Sampai dia merata. Karena kita pakai ayam jantan, berarti kita harus agak lama dia merebusnya nanti. Nah, kalau udah agak kering gini, baru kita masukin air. Kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukin bumbu-bumbunya. Kita bikin sambal nanas untuk peneman si nah. Kalau sambal harus diulek ya, tidak bisa di blender. Kalau bersin-bersin itu berarti bumbunya benar itu. Itu tanda-tandanya. Jatuh. Gila, ada yang lada sih. Ini mati sih kali makannya nih. Kalau aku anak micin, agak banyak juga tidak masalah. Terus kita tambahkan garam. Kurang. Sama. Gula dikit aja.
Coba lagi. Udah itu, kita masukkan Royco ayam. Kuasa bukan anjing, nempel. Agak. Oke, segini cukup. Enggak pedas. Untuk mengecek si ayam ini udah matang apa enggak, kalian tinggal bisa tusuk-tusuk aja ya. Kalau udah mulai mendidih, kita bisa masukkan si terong bulatnya. Yang bulatnya masukin aja, karena terong lebih keras daripada nanas, jadi terong duluan kita masukin. Enggak lah, malah jadi gak pedes, kenapa ya? Ini sebenarnya sudah mulai matang guys. Kita masukin nanas biar asam sama daun kemangi. Nah iya, ada yang lupa tadi tuh ya, sebenarnya ini harusnya dimasukin di awal anjing, kenapa mana gak ngingetin. Kita masukin aja lah biar rame. Oke, ini kita tunggu sampai si terongnya agak lembek, itu baru kita angkat. Manis. Enak. Ya. Pinang Palembang ala What A Cook sudah beres. Guys, lihat guys. Si ayamnya jadi merah. Terus si apa? Terongnya juga sudah mulai layu. Ini kita tinggal sajikan saja di mangkok. Please bantuin aing, berat dong ini. Pegangin dong anjing. Berat, pegangin. Berat. Berat anjing. Nah, ada asisten. Pegang kaki ya. Oke, okay, good, good, good. Halo. Tidak pro, aing tuh, Tidak apa-apa kan ini mah home cooking. Iya betul. Lu lihat. Mantap kan? Itu bakso gede lucu sih. Goblok. Tapi kayak bau tom yam ya? Iya, dia kayak tom yam. Oke, sudah. Oke, taruh di situ, Ki. Terima kasih Bapak Ike. Terus kita tambahin lagi ininya. Si apa tuh? Daun kemanginya. Sama ada daun bawang. Nah, aku suka daun bawang. Jadi kita tambahin agak banyak. Oke. Okay. Jadi, oh yes. Udah malam-malam sudah jadi ya. Kelihatan? Oke. Okay. Good. Jadi kita makan yuk. Mari kita makan.